Halo guys, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mereset setelah kita ganti oli, khususnya motor NMAX. Karena oli NMAX otomatis lampu indikator oilnya akan berkedip dengan sendirinya. Itu berarti tandanya waktunya kita untuk ganti oli. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita simak tutorialnya untuk menghilangkan kedipan oil di speedometer motor NMAX. Pastikan olinya udah diganti dulu ya guys. Yang pertama, nyalakan dulu kontak motornya. Lalu tekan tombol select. Tekan terus sampai melewati trip yang kedua. Yang ketiga, tekan tombol reset agak lama sampai angka trip berkedip-kedip. Lalu tekan satu kali aja. Angka trip akan berubah jadi 0. Lalu tekan tombol select. Pindahkan sampai posisi odo. Reset selesai. Saya ulangi ya sekali lagi. Tekan select, posisikan pada posisi trip oil. Tekan tombol reset agak lama. Lepas. Tekan satu kali. Ya. Lalu pindahkan pada posisi odo oil lagi. Udah. Gampang kan kawan? Moga bermanfaat ya. Terima kasih.